secara jujur je memang excited. Memang saya excited dengan kehadiran pelajar secara fizikal. Perbezaan dia memang banyak. Okey, satu, kalau dalam online kita memang tak nampak dia punya muka-mukanya, okey. Tapi bila fizikal kita boleh tahu, okey, perasaan dia, excitement dia, dia dalam kelas kita macam mana, kan, fokus dia, attention dia semua. So kita boleh lebih, orang kata, mengenali student tu secara lebih dekat. Masa asal-asalnya bila saya nak masuk ke fizikal ni, saya nervous lah sebab saya tak pernah jumpa semua orang, kan. And also the last time bila saya jumpa students lain secara fizikal was masa SPM Form 5. So jadi masa tu saya macam saya tak boleh nak attend classes fizikal even masa foundation before this. Jadi now bila dah masuk ni saya rasa macam nervous, tapi bila dah jumpa semua orang, dah kenal semua online, jadi macam selesa lah sikit. Happy lah sebab macam kat rumah kan kita macam laptop apa semua. So macam skrin kecil kan. Kalau macam dekat luar, dekat kita punya lab kan ada skrin besar, ada komputer, lepas tu facility lagi banyak. So senang lah kalau kita nak buat apa-apa kerja. And lecturer pun ada kat depan. So macam in case kita ada problem, senang nak tanya direct. Gembira sebenarnya bila nampak the crowd tu datang balik, pelajar-pelajar tu datang balik, kan kita rasa lebih bersemangat sebenarnya walaupun sebagai pensyarah. Dia orang pun sama sebenarnya. Bila dia nampak kita live ni dengan gaya memek muka yang dulu tak nampak, kan. Dia nampak muka je, kan. Ini dia orang pun lebih bersemangat dan dia orang nak tanya pun lebih mudah, kan. Dia boleh just tanya, tak ada interaction of apa lag lah, line lah, tak bagus ke. Boleh dikatakan gembira yang dah lama tak dapat sebab saya diploma cuma satu sem saja, masih diploma dulu. Kemudian dan ODL untuk 4 sem yang seterusnya lah sehingga saya tamat diploma. Kemudian bila dah dapat balik face to face ni, saya rasa semangat belajar tu lagi, orang kata, lagi adalah berbanding ODL. Kalau masa kita ODL dulu, kita ada mindset yang ala kelas pukul 8, pukul 7.50 bangun lah, terus masuk. Tapi kalau yang ni, since kelas pukul 8, so kena bangun awal lah. Macam dah lepas subuh tu terus siap. Kalau dulu lepas subuh tidur balik, ada masa. So dulu lagi senang nak miss kelas, takut oversleep. Tapi sekarang nak tak nak kena bangun, settle awal setiap awal. Harapan saya sebagai seorang pelajar, saya harap lepas ni dah tak adalah macam lockdown dulu kan, yang mana kita kena belajar macam dulu balik. So far saya memang okey sekarang ni sebab hybrid. Kadang-kadang kalau macam benda tu tak sesuai, so nanti lecturer akan suruh buat ODL, tak pun fizikal, bergantung lah. Tapi macam ni kita orang okey lah. Belajar dapat tengok kawan-kawan, so vibe dia ada.